ada kuasa di dalam nama Yesus. Mari kita percaya dan nyanyikan lagu ini. In Jesus name. I'm not afraid to die.
shout it out, shout it out. Kau ada di tempat ini, Roh Kudus. Kau ada di tempat ini, Yesus. Biar Kau mengalir, bekerja, membuka jalan, melakukan mujizat-Mu, mengubah hidup kami, menjadikan kami semakin serupa gambaran-Mu. Because You are a way maker. You are a miracle worker, God. Miracle worker, promise keeper.
see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Unstoppable you are. Unbeatable you are. Kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau satu-satunya jalan dalam kehidupan kami, pencipta segalanya, mampu membuat segala yang gak mungkin jadi mungkin dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan iman kami bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan, belajar bersama-sama, biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata, Roh Kudus pimpin hamba, dan biarlah apa yang keluar dari mulut hamba, kata-kata yang sederhana mampu dimengerti, sehingga jadi berkat buat teman-teman yang mendengarkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus ucap syukur, haleluya, amin. Shalom, apa kabar Impact Youth? Berharap kalian semua sehat-sehat, ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah, khotbah hari ini berjudul Hari Makin Gawat, Hati Harus Kuat. Hari makin gawat, hati harus kuat. Salah satu kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari yang makin gawat ini ya punya hati yang kuat. Aku percaya kita semua pasti mengalami hal yang sama. PPKM lagi, dengan semua segala sesuatu yang kita kira akan cepat selesai, ternyata nggak selesai-selesai. Banyak kejadian-kejadian yang aneh, yang menurut kita kan ini jahat banget bisa terjadi gitu. Kita lihat ketemu di sosial media, ketemu di hari-hari kehidupan kita, bahkan di kalangan kita yang rohani pun banyak hal-hal yang harusnya nggak dilakukan malah dilakukan juga. Dan itu membuktikan bahwa hari-hari yang kita jalanin sekarang ini hari-hari yang makin gawat. Tapi kita harus punya hati yang kuat untuk menghadapi itu. Nah, kita baca Alkitab, kita buka Yakobus 5 ayat 7-11. Judulnya adalah Bersabar dalam Penderitaan. Saya bacakan ya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kitab Yakobus ini ditulis oleh Yakobus yang membangun semangat orang percaya di zaman itu yang lagi menderita pencobaan yang menguji iman mereka. Mereka diajar dengan surat ini untuk bagaimana mereka berperilaku apabila mereka sedang memikul salib. Bahwa dalam kehidupan mereka ada salib yang harus dipikul. Nah, di pasal 5 yang kita baca ini, semua orang percaya dinasihati untuk bersabar di bawah segala pencobaan dan penderitaan mereka. Nah, sejujurnya kita pasti mengerti bahwa kekuatan hati kita nggak jauh dari yang namanya sabar. Seberapa kuat hati kita, sesabar itulah kehidupan kita. Sabar artinya tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Tabah, ia menerima nasibnya dengan hidup ini dihadapinya dengan tenang. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, dan lain-lain. Dalam kamus bahasa Indonesia ditulis bahwa sabar itu adalah tahan menghadapi cobaan. Yang arti kedua, tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Kita seringkali lupa bahwa salah satu kunci kekuatan kita menghadapi hari yang makin gawat adalah kesabaran hati. Kekuatan hati sering diartikan kesabaran hati. Sadar nggak sih teman-teman kalau ketidaksabaran kita membuka ruang kesalahan? Ketidaksabaran kita membuka ruang kesalahan. Kalau nggak sabar, ada dua paling nggak. Yang pertama, yang tadi, memberi ruang kesalahan. Yang kedua, banyak yang ketinggalan. Berapa banyak dari kita, seringkali waktu kita nggak sabar gitu, akhirnya kita malah melakukan kesalahan. Ya kan? Nggak sabar nungguin nanti waktunya pacaran, kita pacaran duluan gitu. Akhirnya pendidikan ketinggalan, nilai sekolah jelek, dan lain-lain. Nggak sabar untuk keluar ke rumah ntar-ntar dulu, sekarang kita keluar sembarangan, dan akhirnya sakit. Banyak banget yang akhirnya membuat kita hidup dalam kesalahan yang diawali dengan ketidaksabaran. Yang kedua, ketidaksabaran seringkali bikin banyak yang ketinggalan. Benar nggak? Buru-buru mau berangkat, tahu-tahu ada aja yang ketinggalan. Ayo cepetan, kita udah buru-buru nih, terlambat waktunya. Ada aja yang ketinggalan. Handphone ketinggalan lah, kunci ketinggalan lah, dompet ketinggalan lah. Kan pasti akhirnya balik lagi dan malah bikin waktunya lebih lama. Seringkali ketidaksabaran itu malah membuka ruang kesalahan dan banyak yang ketinggalan. Nah, pertanyaannya, kita mau sabar atau enggak? Atau kita mau buru-buru? Atau kita mau tergesa-gesa? Kita nggak mau tenang menghadapi hari yang makin gawat? Pertanyaannya gini juga.
Sabarnya sampai kapan tapi kak? Banyak kita akan bertanya gitu kan. Iya deh sabar, oke sabar sampai kapan? Tadi kita baca, sampai Tuhan Yesus datang. Kondisi masa itu beda sama sekarang. Kita udah lihat dan hidup di masa akhir-akhir. Tapi gimana zaman dulu? Berbicara tentang apa? Berbicara tentang waktu yang gak terbatas bahwa pertolongan pasti datang. Tuhan pasti datang, pertolongannya pasti datang. Ada masa di mana gini, masa di mana kita titik hari ini dan masa di mana titik kita nanti. Dan dari titik sini sampai titik sini diperlukan yang namanya kesabaran, kekuatan hati kita atau kesabaran. Bagaimana menyikapi masa dari titik sini sampai titik sini, titik kita sekarang sampai titik kita ke depan, gimana kita menghadapinya? Menghadapi doa yang belum kejawab, menghadapi keadaan yang makin buruk, menghadapi orang tua yang gak baik-baik, menghadapi semua hal yang kita impikan, yang kita inginkan terjadi yang baik, malah belum terjadi sampai sekarang. Gimana nyikapinnya? Apa yang menggambarkan kesabaran hati? Apa yang menggambarkan kekuatan hati untuk kita menghadapinya? Ada beberapa poin yang aku mau bagiin malam hari ini. Yakobus 5 ayat 7 tertulis gini, "Sebab itu sabarlah saudara-saudaraku sampai Tuhan datang. Lihatlah bagaimana sabarnya seorang petani menunggu sampai tanahnya memberikan hasil yang berharga kepadanya. Dengan sabar ia menunggu hujan musim gugur dan hujan musim bunga." Poin yang pertama adalah, melakukan yang terbaik yang kita bisa, apapun keadaannya. Petani, sebelum menunggu tanahnya memberikan hasil, dia udah ngelakuin hal yang terbaik, menggemburkan tanahnya, menanam benihnya. Tinggal dia menunggu waktunya hujan itu datang. Tadi Yakobus 5 ayat 7 berkata demikian. Petani gak tahu kapan hujannya datang, tapi mereka yakin hujan pasti datang. Pilihannya sama hidup kita gini. Mau ngelakuin terus atau kita berhenti? Mau ngelakuin terus atau santai-santai dulu? Atau kita ujungnya akhirnya menyerah? Karena keadaan yang menurut kita gak cocok buat saya. Kenapa begini keadaannya? Orang yang punya kekuatan hati pasti akan terus melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya, tidak terpengaruh sama apapun keadaannya. Ketika kamu menabur benih di tanah, kamu menunggu datangnya hujan musim gugur dan hujan musim semi selama berbulan-bulan, bersedia menanti sampai tiba masa panen untuk menuai hasil kerja kerasmu. Bukankah ini mengajarkan kamu untuk menanggung masa di mana untuk bersabar menunggu sementara waktu? Tapi bukan menunggu tidak ngapa-ngapain, tapi menunggu karena sudah melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Orang anak muda yang berhati kuat, dia akan melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya, yang tidak terpengaruh sama keadaan. Yang tidak terpengaruh sama keadaan. Apapun keadaanmu sekarang, yang bisa kamu lakukan yang terbaik, lakukanlah. Lakukanlah sekarang. Jangan nunggu-nunggu nanti, jangan menunda-nunda, tapi lakukanlah yang terbaik itu sekarang, apapun keadaannya. Kak, tapi keadaannya begini. Kak, tapi keadaannya begitu. Apa yang terbaik yang kamu bisa lakukan dalam keadaan itu? Lakukanlah sekarang. Petani punya proses. Mereka gemburin tanahnya, tanam benihnya, tinggal menunggu hujan untuk mengairi. Itu ngomongin mereka melakukan yang terbaik. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita hari ini melakukan yang terbaik? Sudahkah kita hari ini melakukan apa yang kita bisa lakukan semaksimal mungkin? Yang kedua, orang yang berhati kuat karena apa? Karena ia berharapnya sama Tuhan. Ada proses yang dilalui petani. Sebagai petani yang ngelakuin bagiannya. Tadi ya, gemurin tanah, tanam benih, dan ada menunggu hujan untuk mengairi. Hujan bagian siapa? Bisa kita buat hujan? Mungkin bisa secara teknologi sekarang. Banyak banget mungkin naik helikopter, terus akhirnya ada air disebar. Banyak banget kan cara-cara itu yang bisa. Yang dibicarakan sekarang adalah di ayat Alkitab ini, ngomongin hujan adalah ngomongin apa yang Tuhan lakukan. Ada proses yang dilalui petani, bagian ia sebagai petani ia lakukan, tapi ada bagian Tuhan, yaitu hujan. Seringkali kita melakukan yang terbaik, iya sudah melakukan yang terbaik. Tapi kita terjebak sama ini, kita mengandalkan yang kita bisa lakukan. Kita mengandalkan yang kita bisa lakukan. Sehingga waktu yang kita bisa lakukan itu tidak membuahkan hasil yang baik, kita kecewa sama Tuhan. Karena yang kita andalin adalah kemampuan kita yang kita bisa lakukan.
Tapi di poin kedua ini, berharap sama Tuhan, ngomongin ini, iya, kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi harapan kita tetap sama Tuhan. Kita gak ngandelin yang tanganku bisa buat, tapi kita ngandelin apa yang Tuhan bisa buat. Lakukanlah bagiannya kita, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Seorang anak-anak muda yang berhati kuat, pasti menaruh harapannya sama Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita menaruh harapan sama yang lain, pasti mengecewakan. Kamu taruh harapan sama orang tuamu, kakakmu, sekitarmu, teman-temanmu, orang-orang yang sayang sama kamu, kelihatannya. Ujung-ujungnya, ada kemungkinan kita akan kecewakan. Kemungkinan besar kita akan kecewakan. Karena gak ada yang gak pernah mengecewakan kita. Seperti Tuhan yang selalu ada bersedia menemani kita dalam hari-hari kita. Memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Bahkan jadi kekuatan itu sendiri dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, berharaplah sama Tuhan. Jangan andalkan apa yang kita bisa, tapi andalkan apa yang Tuhan mampu lakukan dalam kehidupan kita. Dan orang-orang, anak-anak muda yang berhati kuat, yang ketiga, bertekun tanpa menyerah. Yakobus 5 ayat 8 bilang begini, hendaklah kalian juga bersabar dan berbesar hati sebab hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Berbesar hati itu ngomongin apa sih? Tetap ngelakuin walaupun hasilnya belum kelihatan. Berbesar hati ngomongin tetap melakukan walaupun hasilnya belum kelihatan. Apa yang kita lakukan kak? Aku udah ngelakuin yang terbaik. Aku benar-benar mengharapkan apa yang Tuhan lakukan, yang bisa Ia lakukan dalam kehidupanku. Tapi kenyataannya, sampai sekarang belum kelihatan kak. Paling gak sedikit-sedikit kayak kelihatan. Bikin aku lebih happy, lebih semangat jalanin kehidupan. Bikin aku minimal hatinya bisa lebih kuat hari demi hari. Kenyataannya kita gak ngelihat itu. Tuhan gak kasih kecil-kecil diliatin. Ternyata kenyataannya kita gak ngalamin itu. Nah disinilah momen dimana firman ini berkata, hendaklah kalian bersabar dan berbesar hati. Berbesar hati. Tetap melakukannya walau belum kelihatan. Makanya poinnya adalah bertekun tanpa menyerah. Karena ketekunan yang tidak terpengaruh karena ada hambatan. Ketekunan yang tidak terpengaruh karena doanya belum kejawab. Ketekunan yang tidak terpengaruh belum ada yang kelihatan. Berbesar hati. Besar hati. Aku akan tetap lakukan yang terbaik walaupun hasilnya belum kelihatan. Ketekunan yaitu ketabahan dalam situasi pencobaan tanpa kehilangan kepercayaan pada Tuhan yang lahir dari iman yang hidup. Ada di mana masa kita menghadapi proses, kita menghadapi segala sesuatu yang kita impikan belum terjadi, doa kita belum terjawab, tapi kita tetap jalaninnya dengan penuh percaya pada Tuhan. Gak sedetik pun, gak sedikit pun kita kehilangan kepercayaan kita pada Tuhan yang membuktikan itu kita punya iman yang hidup. Kita punya iman yang hidup. Berbesar hati dalam ketekunan, menghadapi pencobaan, proses yang belum kelihatan hasilnya, tanpa kehilangan kepercayaan kita pada Tuhan. Yang keempat, Yakobus 5 ayat 9 bilang begini, janganlah menggerutu dan saling menyalahkan supaya kalian tidak dihukum oleh Allah. Ingat, hakim sudah dekat, siap untuk datang. Hal simpel yang tadi kita bahas adalah tentang kesabaran. Bersungut-sungut artinya sedang kehilangan kesabaran. Kapan sih ini sampai? Capek, udah capek banget. Kapan sih ini doa-doa kejawab? Bosan banget jalanin gini melulu. Kapan sih? Tuhan dengar gak sih? Capek gue. Bosan gue. Pengen berhenti aja. Banyak hal yang kita katakan bersungut-sungut. Yang menggambarkan kita sedang kehilangan kesabaran kita. Kita kehilangan kesabaran kita. Kehilangan kepercayaan kita sama Tuhan. Kepercayaan yang penuh. Kita kehilangan itu. Kita lebih memilih untuk mengeluarkan kata-kata sungut-sungut. Anak-anak muda yang berhati kuat adalah yang sabar tanpa bersungut-sungut. Bisa sih sabar. Tetap ngomel di mulutnya bisa aja. Kelihatannya sabar tapi grutu, tapi ngomel. Berapa banyak dari kita dulu waktu kecil, misalkan orang tua kita, tolong dong ambilin minum papa. Ada yang, oke pa, ambil minum langsung kasih. Ada satu lagi,
mungkin kakak ya, karena adiknya, punya adik, kenapa aku terus sih? Adikku gak pernah disuruh, tapi tetap ngambilin. Beda ya, yang satu menjalankannya dengan sukacita, dengan siap, yang satu menjalankannya dengan sungut-sungut. Tetap dijalanin, tapi beda hasilnya, beda hasilnya, beda hasilnya. Empat poin ini menggambarkan kita jadi anak-anak muda yang berhati kuat. Walaupun hari-hari makin gawat. Justru hari-hari yang makin gawat itu membuat kita punya hati yang lebih kuat. Karena gak ada sesuatu yang kuat tanpa menghadapi proses. Gak ada sesuatu yang kuat tanpa dicoba terus semaksimal mungkin. Gak ada. Kita bayangkan airbag. Gak mungkin tahu-tahu bikin, terus dibiarin aja langsung dijual. Pasti dicoba dulu. Seberapa kuat tabrakannya sehingga airbagnya keluar. Dan seberapa kuat airbagnya bertahan. Menghasilkan manusia yang nyetir selamat. Ada proses, ada tes yang menciptakan segala sesuatu yang kuat. So, untuk orang-orang, anak-anak muda, untuk punya hati yang kuat, ya memang proses harus dihadapin. Emang hari-hari gawat harus dihadapin. Justru membuktikan bahwa kita punya hati yang kuat. Bahkan itu membuat kita berhari-hari, terus-terus, berurutan, semakin hari, semakin kuat hatinya. Makanya judulnya perikop yang Yakobus tulis adalah bersabar dalam penderitaan. Karena kenapa? Penderitaan menghasilkan kekuatan hati. Menghasilkan kekuatan hati. Mungkin kita bisa bilang gini, susah kak tapi. Gak mungkin. Gak bisa kak. Gue udah coba tapi ya begini-begini aja. Gak mungkin, gak bisa. Kata siapa? Di Yakobus 5 ayat selanjutnya tertulis gini. Saudara-saudara, ingatlah para nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Mereka sabar dan tabah menderita. Jadi ambillah mereka sebagai contoh. Firman Tuhan ngingetin gini, kamu bisa. Kenapa? Karena ada teladannya. Seringkali kita bilang kita gak bisa. Kenapa? Karena kita gak bisa lihat sesuatu yang di depan kita yang jadi contoh gitu loh. Karena udah ada contohnya, artinya kita bisa. Kita bisa, gak ada yang gak mungkin. Kenapa? Karena kita udah punya teladan yang hidup dalam kesabaran, tabah menderita, yaitu para nabi yang berbicara sama Tuhan. Di kala itu, menyebarkan kata-kata firman Injil, di kala itu sebuah apa ya, pemberian diri untuk mati. Harus siap segala sesuatu gitu. Gak kayak kita sekarang. Tinggal share ayat Alkitab WhatsApp tiap pagi aman aja gitu broadcast. Zaman dulu gak gitu gitu. Bahwa mereka sabar dan tabah menderita apapun yang mereka hadapi demi nama Tuhan. Dan jadikanlah mereka teladan contoh dalam kehidupan kita untuk kita bisa kuat dalam menghadapi penderitaan. Kita bisa punya hati yang kuat dalam menghadapi apapun yang Tuhan percayakan. Yang kedua, kita bisa kenapa? Karena ayat 11 bilang begini. Mereka disebut berbahagia sebab mereka tabah. Kalian sudah mendengar tentang kesabaran Ayub dan kalian tahu bagaimana Tuhan pada akhirnya, ya, pada akhirnya memberkati dia. Sebab Tuhan sangat berbelas kasihan dan baik hati. Yang kedua, kenapa kita bisa? Karena ada janji Tuhan. Mungkin kalian udah bosan banget dengerin cerita tentang Ayub. Justru sebenarnya itu jadi kekuatan kita sendiri bahwa di balik penderitaan ada jawaban doa yang Tuhan kasih. Ada janji Tuhan yang tersedia yang pasti dan amin. Dua hal ini harus jadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk, oh aku bisa ternyata. Karena ada teladannya, ada contohnya. Yang kedua, ada janji Tuhan yang jadi kekuatan tersendiri bagi kehidupan kita. Waktu kecil juga pasti dikasih tahu gini kan, ayo tidur siang. Nanti setelah tidur siang, baru kita pergi yuk keluar jajan. Ada janji, ya makanya kita senang tidur siang. Dulu waktu kecil susah banget tidur siang. Sekarang udah gede pengennya tidur siang. Kapan sih bisa tidur siang gitu. Waktu kecil disuruh-suruh susah. Nah dalam artian gini, kita ada sesuatu yang dijanjikan untuk kita bisa semangat jalaninnya. Dan itu janji Tuhan. Makanya Tuhan tahu banget persis bahwa manusia tuh harus dijanjiin sesuatu supaya mereka semangat. Nah itu janji Tuhan. Janji Tuhan ada untuk kita semangat hadapin kehidupan ini. Dalam Alkitab terlalu banyak cerita mengenai kesabaran akan janji Tuhan. Sebutlah Abraham, Musa, banyak banget. Banyak banget. Perlu digarisbawahi, kesabaran kita sebagai anak-anak Tuhan bukanlah sekedar sikap bertahan doang karena terpaksa. Bukan sekedar kesabaran yang diajar-ajarin orang.
sikap moral, bukan. Tapi kesabaran yang dimulai dengan kerendahan hati, bersedia tunduk di dalam hikmat dan kehendak Tuhan dengan mata yang tertuju pada Tuhan dan kehendaknya, akan setiap janjinya. Saya ulang, kesabaran kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kerendahan hati kita bersedia tunduk di dalam hikmat dan kehendak Tuhan dengan mata yang tertuju pada Tuhan dan kehendaknya dan janjinya yang memenuhi kehidupan kita. Jadi saya bisa katakan bahwa kesabaran kita membuka jalan Tuhan mengerjakan bagiannya. Banyak ayat-ayat Alkitab menggambarkan orang yang gak sabar akhirnya malah jauh dari rencana Tuhan. Orang-orang yang gak sabar akhirnya malah meninggalkan rencana Tuhan. So hari-hari ini aku encourage Impact Youth, teman-teman yang ada, untuk sabar menghadapi penderitaan, untuk punya hati yang kuat menghadapi hari yang makin gawat. Roma 12 ayat 12 saya tutup, ini kuncinya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Tuhan yang jadi pengharapanmu akan mendatangkan sukacita tersendiri buat hidupmu. Dan itu memberikanmu kekuatan dalam hidupmu untuk sabar dalam kesesakan. Kesesakan apapun yang kamu sedang alami sekarang. Dan pengharapan itu pula yang membuat kamu kuat bertekun dalam doa pada Tuhan. Dan aku berdoa lewat firman Tuhan ini, Impact Youth, teman-teman yang mendengarkan, punya hati yang kuat. Apapun yang aku hadapi, aku akan tetap kuat dalam Tuhan, karena Tuhan sendiri yang jadi kekuatan dalam kehidupanku. Dan biarlah kehendak dan rencananya itu yang jadi dalam kehidupanku, bukan kehendakku. Dan namanya yang akan dipermuliakan dalam kehidupanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sudah Kau berikan. Biarlah termaterai dalam kehidupan teman-teman yang ada, kehidupan setiap kami, untuk kami bisa mengerti bahwa memang Tuhan, hari-hari semakin gawat. Memang Tuhan, keadaan semakin buruk. Memang yang kami lihat kayaknya gak ada baik-baiknya. Memang doa kami belum terjawab. Memang apa yang kami inginkan, kami rindukan belum kejadian. Tapi malam hari ini kami berdoa, Tuhan, kuatkan hati kami untuk terus ada dalam rencana Tuhan. Kuatkan hati kami untuk terus ada dalam kehendak Tuhan. Kuatkan kaki kami untuk terus melangkah dalam jalannya Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, untuk menghadapi hari yang makin gawat, kami harus punya hati yang kuat. Hati yang kuat, hati yang bersandar akan kehendak Tuhan. Hati yang penuh kerendahan akan kehendak Tuhan yang jadi nomor satu dalam kehidupan setiap kami. Ampuni kami jika selama ini kami memaksakan kehendak kami. Ampuni kami jika selama ini kami memaksakan apa yang jadi rencana dan pikiran kami, yang kami rasa itu yang paling baik dalam kehidupan kami. Ampuni kami, Tuhan. Biarlah malam hari ini kami mau serahkan semua pemikiran kami, kehendak kami, cita-cita dan impian kami dalam kehendak Tuhan yang jadi nomor satu buat kehidupan kami. Dan kami percaya, Tuhan, apapun yang kami rindukan, biarlah yang selaras dengan Tuhan, biar itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Biar kehendak-Mu jadi yang utama, yang terutama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau bilang, kuatkan hati kami, kami mau minta, kuatkanlah apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bilang juga, Tuhan, keadaan apapun, biar gak mempengaruhi hati yang kami yang percaya sama Engkau. Karena Engkaulah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, cap syukur. Haleluya. Amin. Halo Impact Youth, anak-anak muda, Kak Henny percaya kalian sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan sama Kak Felix. Hidup yang gak mudah itu membuat hati kita kuat. Jadilah anak muda yang punya hati yang kuat. Jangan gampang menyerah, berharap terus sama Tuhan sumber kekuatan kita. Anak-anak muda, jangan lupa untuk bergabung dalam Komsel Impact Youth. Ada call center di layar kaca yang kalian bisa hubungi melalui WhatsApp. Kalau kalian rindu untuk lebih dimentor, lebih bisa dibimbing, dan lebih bertumbuh sama-sama, ayo bergabung yuk dalam Komsel Impact Youth yang akan dibina oleh para mentors yang cukup dewasa rohani untuk memimpin kalian untuk dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan lupa untuk kembali bergabung dalam ibadah Impact Youth minggu depan setiap hari Jumat jam 19 waktu Indonesia Barat. Stay safe,
Tetap jaga kesehatan. God bless you. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai dengan perjamuan kudus di YouTube Henny Christianus dan juga live Instagram Yones Christianus dan Henny Christianus. Bagi saudara-saudari yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link aja. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus dan juga live Instagram Yones Christianus dan Henny Christianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau close caption pada layar Anda. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yones Christianus. Mari bergabung dalam 60 Minutes Worship setiap Rabu dan Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus, live Instagram Henny Christianus dan Yones Christianus, dan Facebook Henny Christianus Official. Untuk semua wanita, nantikan. Impact Community Indonesia akan mengadakan Impact Woman, ibadah khusus untuk para wanita, via Zoom Meeting bersama Henny Christianus setiap Kamis minggu kedua dan keempat pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Bagi semua anak muda, nantikan ibadah Impact Youth setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel YouTube Henny Christianus. Saksikan Life Changing Journey setiap Sabtu jam 8:30 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan dan Henny Christianus dan IG Live Henny Christianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali di hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi registrasi form melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Tangan Pengharapan membuat merchandise positif PYTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.